dengan tawadhu, Anda enggak rendah hadirin. Orang-orang ini kadang-kadang merasa kalau kita ini dengan tawadhu, rendah hati, kemudian kita akan hina di mata manusia. Tidak, siapa bilang? Siapa bilang? Buktinya ulama-ulama dulu itu yang sampai sekarang disebut namanya yang tawadhu. Yang sombong-sombong sudah, enggak ada riwayatnya. Yang dihargai manusia sampai sekarang ini, walaupun dia sudah meninggal, yang tawadhu, yang rendah hati. Orang rendah hati, orang tawadhu, mereka itu orang seperti bulan atau bintang yang kelihatan di sumur. Anda tahu sumur? Kalau malam hari Anda lihat sumur, ada bulan di situ, atau mungkin ada bintang. Kalau sampai nyemplung masuk ke sumur, ketemu bulan, bintang nggak ada. Dia itu tempatnya di atas, cuman kelihatan di bawah, kelihatan di sumur, tapi hakikatnya dia di atas. Itu orang tawadhu, kelihatannya di belakang, kelihatannya nyium tangan orang, kelihatannya dia itu nggak alim, nggak banyak ngomong. Tapi hakikatnya dia ini pasti akan ketahuan di langit, tinggi kedudukannya. Tapi jangan kalian jadi seperti debu, asap dan debu. Kalau pas musim panas kita naik mobil, debu naik. Tapi lama mobil itu lewat, debu itu turun lagi. Maknanya diumbulno, ditinggikan setinggi apapun, tetap baliknya ke tanah. Karena memang letaknya dia di tanah. Ketok-etok munggah, tapi mari ngundur-mundur. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong ini dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, kelihatannya naik, tapi nanti jatuh. Karena tempatnya di bawah. Makanya dibuatkan syair oleh orang Arab, tawadhu takunkan najmila halina diri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kadukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'u.